Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Herli. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang soal Ayo Kita Berlatih 1.2 untuk berlanjut pada nomor 8. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nomor 8 ada sebuah soal yang dimana soal tersebut setiap hari Sabtu Alvin melakukan selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan, baris berbaris diperintahkan dari komandan regu maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 3 langkah, hal ini berarti pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika, komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 8 langkah, dan maju lagi 3 langkah. Pertanyaan yang A. Nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Yang B. Tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Oke, langsung saja untuk lebih singkatnya. Di sini kita pahami dulu. Oke, di sini kita lihat. Maju 3 langkah, berarti artinya melangkah ke depan sebanyak 3 langkah. Mundur 4 langkah berarti dia melawan, artinya berlawanan dengan maju, berarti mundur 4 langkah. Demikian seterusnya. Nah, untuk kasus pada nomor 8, di sini Alvin memerintahkan 10 langkah untuk maju. Berarti kalau maju berarti plus. Oke ya, kalau maju itu positif. Kalau mundur berarti negatif. Berarti untuk yang A seperti ini. Berarti maju 10 langkah, berarti dia positif 10. Oke. Itu positif 10 yang A. Selanjutnya mundur 8 langkah, berarti dia negatif 8. Setelah itu maju lagi 3 langkah, berarti plus di 3. Nah, ketemulah operasinya seperti ini. Jadi 10 negatif 8 positif di 3. Jadi maju 10, mundur 8, maju di 3. Kita lanjut. Kita langsung saja. 10 kurang 8 berarti 2. 2 plus 3 berarti hasilnya 5. Nah, ini. Nah, bagaimana dengan yang B? Tentukan posisi terakhir. Nah, untuk enaknya, untuk mempermudah, kita gunakan saja garis bilangan. Untuk mempermudah, garis bilangan. Oke. Kita mulai dari 0 saja. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, Alvin untuk maju itu 10 langkah. Oke, kita mulai aja dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Maka di titik sini. Oke, kita buat seperti ini. Maju. Nah, selanjutnya dia disuruh mundur 8 langkah. Berarti dari titik 10 dia mundur 8 langkah. Hitung saja dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini mundurnya. Oke. Selanjutnya setelah mundur dia suruh maju lagi 3 langkah. Maka dari 2 maju 3 langkah. 1, 2, 3. Maka posisinya ada di sini. Oke. Di titik kelima. Nah, cukup mudah kan? Mudah dimengerti. Oke, itu saja nomor 8. Nanti kita berlanjut ke nomor selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika bingung, boleh tuliskan di kolom komentar apa yang membingungkan. Dan itu saja dari saya. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.